Saya teringat satu kisah yang dibawa oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab di Hilyatul Awliya, ketika mana Ali bin Abi Talib, ketika mana Ali bin Abi Talib jadi khalifah. Dia tengok satu hari baju besi dia hilang. Baju besi ni kira senjata lah, mahal lah zaman tu kan. Tu dia kata, eh, ni baju aku ni. Yahudi tu kata, eh tak, baju aku kat tangan aku. Jadi Ali pun apa ni, buat report lah kan, masuk mahkamah untuk dapatkan balik baju besi dia. Duduk dekat, maknanya duduklah dekat qadi. Qadi ni hakim lah kan. Kita kalau qadi nikah kahwin kan, dia macam lekeh sangat qadi lah Islam, dekat Malaysia ni. Qadi sebenarnya hakim lah dalam bila sebut tentang apa ni, fiqh Islam. Qadi tu makna hakim lah, yang memutuskan kes kan. Duduk depan hakim. Jadi hakim tanya pada Ali, okay Ali, apa engkau punya dakwaan? Dia kata, baju besi yang ada dekat Yahudi ni aku punya. Hakim kata, kau betul ke dia punya? Eh bukan, dia kata aku punya kat tangan aku. Hakim kata, okay, ada bukti, kena bawa lah bukti, saksi kan, kena ada saksi lah, bawa saksi. Ali kata, ada. Siapa? Hasan dan Hussein. Hakim kata, tak boleh lah Hasan Hussein, sebab itu anak kau. Ali kata, adakah kau nak tolak penyaksian dua pemuda syurga yang Nabi janjikan? Sebab Hasan dan Hussein pemuda syurga kan. Hakim kata, aku bukan tolak, tapi ni masalah dunia. Aku kena buat prosedur yang betul. Anak biasanya akan sokong ayah, itu syubhat. Maknanya dalam bahasa undang-undang sekarang ni saya pun tak tahu apa istilah dia, tapi maknanya ada keraguan pada saksi, ada kebarangkalian untuk dia bohong kerana ada kepentingan. Cari saksi lain, kata hakim ni. Ali kata, kalau kau tak terima Hasan dan Hussein, aku tak ada saksi lain. Itu je saksi yang ada. Dia orang je yang kenal baju besi aku ni. Maka hakim kata, oleh kerana kau tak ada bukti, maka kekal baju besi itu kat tangan Yahudi, kerana memang kat tangan dia. Maka kes ni dimenangi oleh Yahudi ni. Yahudi ni bangun, tuan-tuan. Dia kata, aku duduk dalam negara Islam, tengah lawan kes dengan Amirul Mukminin, pemimpin orang Islam, depan hakim yang dilantik oleh orang Islam, tapi tetap aku menang dalam kes ni, walaupun aku kafir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu utusan Allah, agama ini agama yang benar. Tuan-tuan, Islam memberi hak kepada kafir zimmi. Bahkan Islam mengiktiraf apa yang dimiliki oleh kafir zimmi. Kita kena bagi rasa, orang kafir duduk dalam negara Islam, dia kena bagi rasa, dia tu rasa nikmat, rahmat Islam tu.